Tu tiang satu. Tiang satu tu. Ya, sudah. Ha. Balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, brother, ini gua lagi di jalan ya, pinggir jalan ini tuh jalan Jamali. Brother, ini gua lagi di Jamali. Sekarang gua mau gas ke Cikalong gitu, cuy. Ini gua jam 10-an mau gas ke Cikalong ya, riding-riding santai aja seperti biasa bareng si imbit gua gitu, cuy. Ini gua sambil ngoceh-ngoceh ceria di jalan. Sekalian gua ada perlu gitu ke Cikalong. Nah, sambil ngevlog aja gitu kan, biar siapa tahu dapat sesuatu hal gitu di jalan, cuy. Jadi sekarang kita gaskan aja lah sambil ngoceh-ngocehnya di jalan aja gitu, cuy. Aduh, si anjir. Gua sambil ngoceh-ngoceh di jalan nih, gua ada keperluan di ke Cikalong. Sambil ngoceh-ngoceh ceria kan lebih enak gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, semoga selamat sampai tujuan. Ya Allah ya Robbal Alamin. Allah. Tiap satu. Tiap satu nih. Ya. Ada yang jatuh, cuy, si ibunya, tapi udahlah, katanya bang nggak apa-apa. Katanya nggak apa-apa. Anjir, hampir aja gitu, cuy. Makanya hampir aja gitu, kaget gua, cuy. Kirain kenapa kok tiba-tiba jatuh ya motornya. Goib kali ya. Kok goib ya. Ya buat kalian juga ini sekalian aja gua ngasih tips dan ngasih ya pengarahan gitu buat anak kecil. Kalau misalkan kalian bawa anak kecil dari motor, jangan dulu kalian turun dari motor, usahakan anak kecilnya dulu tuh yang turun dari motor, jauh dari motor ya, jangan deket-deket gitu. Mungkin atau mungkin sudah distandarin juga, apalagi di tanah ya, takutnya standarnya juga itu amblas gitu ke tanah. Jadi weh, jatuh motornya. Nah, takutnya motor sih nggak apa-apa ya, kalau misalkan jatuh juga lah, kalau lecet-lecet ataupun gimana gitu, motor mah gampang dibenerin lagi, cuy. Nah, kalau misalkan anak kecil gitu kan, aduh, kasihan banget gitu. Jadi lebih ke aman anak kecilnya gitu, lebih mengantisipasi anak kecilnya gitu, cuy. Aduh, di jalan udah sekarang udah jadi jelek aja. Gua udah lama ya nggak riding ke jalan sini, ke jalan Cikalong, cuy. Nah itu, cuy, jadi lebih hati-hati ya untuk naruh motor. Dan kalian kalau misalkan udah turun dari motor nih, kebanyakannya seperti tadi tuh ibu-ibu gitu kan, jadi harus hati-hati gitu. Jadi usahakan anak kecilnya turun dulu dan rada ngejauh gitu dari motornya, baru kita turun lah untuk mengantisipasi aja gitu, cuy, motor jatuh. Ini motor kecil ya, kalau misalkan Matic kan Vario lah, masih ukuran gak terlalu besar banget ya gitu. Atau apalagi kalau misalkan pakai NME gitu, PCE itu udah gede banget, cuy. Atau lagi motor sport lu, bahaya banget gitu. Kalau ketimpa, aduh, bisa-bisa ya, mengerikan juga sih menurut gua ya. Kaget juga gua tadi, kok kenapa kok jatuh ya tadi pas gua ngegas gitu, cuy. Langsung, jadi sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua Sobra98. Oke, brother, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, tembusin 1000 like biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur. Ini tuh jam 10:30 kayaknya, cuy. Tadi berangkat gua jam 10. Belum ada apa anak sekolah pada keluar ya, masih pagi. Tapi cuaca kalau misalkan jam segini tuh cerah banget, sampai sore kayaknya tuh jam enggak sore banget sih, sampai jam 3-an lah, paling jam 3. Udah jam 3 kesananya hujan, cuy. Tapi kadang-kadang sih itu juga hujan, kadang enggak. Sekarang sih udah mulai ke masuk ke terang ya, ke musim terang juga di tempat gua sih. Bahkan di Cikalong kadang sore nggak hujan, kata teman gua. Ini gua sekalian juga ngoceh-ngoceh sambil, kemarin tuh ada yang nanya di kolom komentar ya, gua nggak sempat balas lagi tuh, cuy.
Jadi nanya gitu kan, Bang pakai kamera apa recordnya? Ini gua pakai Bepro ya, Bepro 5 Alpha Edition Mark 3S cuy, yang Mark 3S. Ini gua yang pakai yang Mark 3S yang Black Ace, karena gua dipakai untuk ekstrim kayak gini ya di jalan, biar nggak terlalu goyang-goyang, ada ice-nya gitu, biar stabil videonya gitu cuy. Maupun yang nggak terlalu stabil-stabil kayak kamera mahal lah gitu cuy. Ini tuh kamera receh buat pemula banget ya, bisa rekomendasi juga sih. Tapi sebenarnya gua kalau dulu kan gua belum tahu hafal ya tentang frame kamera kayak gitu. Nggak, gua lihat-lihat yang ini tuh lumayan agak bagus dan murah. Untuk kelengkapannya juga lengkap banget ya, untuk mounting-mountingnya juga buat dipakai di helm gitu, untuk paket motovlog gitu udah banyak lah aksesoris yang bisa dipakai gitu cuy. Makanya gua beli si Bepro Berika ini gitu cuy. Dan untuk kisaran harganya, nanya Bang kisaran harga di harga berapa? Itu gua waktu itu gua beli harga kisaran 1.200.000-an gitu teh. Udah plus ongkir ya, 1.200.000 udah plus ongkir itu cuy. Ya segitu mah murah lah buat pemula ya. Ada lagi sih yang lebih murah juga gitu kan. Ya mungkin itu plus juga aksesorisnya gitu cuy. Plus aksesoris ataupun juga gua juga dapat kaosnya juga, dapat kaos bonus ya, bonus beri dari si Bepro-nya juga cuy. Nah jadi itu gua semoga aja ya yang nanya di kolom komentar itu nanya tentang kamera gua pakai kamera apa, kan gua udah jawab tuh pakai Berika gitu. Dan dia tuh nanya lagi, Bang berapa tuh harganya? Nah gua sekarang jawab di sini karena nggak dibalas di kolom komentar, sekalian aja gua semoga aja dia nonton lah video ini gitu, sampai juga nyontonnya nggak skip gitu. Jadi dia tahu gua tadi lupa sih buat bahas di depan. Keburu tadi ada ibu-ibu tadi kan jatuh gitu cuy. Aduh. Jadi kaget gua juga, takutnya kenapa-napa tuh si ibu motornya ataupun anak kecilnya juga gitu cuy. Ada juga sih untuk misalkan kamera ya, ini sih kamera sebenarnya plus minusnya juga ada. Plusnya kalau menurut gua sih ya, plusnya itu udah ada fitur stabilizernya, itu aja sih kalau menurut gua. Kalau siapa yang lain-lainnya mah sama lah kayak yang lain. Kalau minusnya itu ini tuh kurang itunya kurang lebar gitu cuy. Maksudnya lebar itu dalam jangka arti kata frame-nya kurang luas gitu, enggak seluas Xiaomi gitu. Xiaomi itu luas gitu cuy. Di 60 mps itu udah luas cuy di Xiaomi itu. Bagus itu sebenarnya untuk jangkauannya luas gitu cuy. Jadi lebar gitu. Jadi enggak terlalu ngezoom gitu. Kalau ini ngezoom kan di ininya juga di 6 ini gua udah setting di 60 fps cuy. Biasanya kalau misalkan di 60 fps itu ada agak luas gitu cuy. Cuman kalau misalkan frame-nya luas, si efek distorsinya bakal aktif gitu. Jadi cembung si kameranya juga kan, itu lebih luas ya, jadi lebih kecembung gitu biasanya. Emang kayak gitu kan, kalau misalkan GoPro juga kayak gitu kan, cembung. Menurut gua sih nggak terlalu minus juga sih kalau misalkan cembung-cembung kayak itu. Gua juga suka sih, gua juga lebih suka ke kayak cembung gitu kalau bahasa motoran kayak gini. Nah kalau misalkan ini juga bisa untuk jangkauan luas seperti itu, yang di resolusinya yang di 4K itu, 4K udah pasti ya jelas kalian tahu lah kualitas 4K kayak gimana tuh cuy. Ini gua ngetes pelan-pelan aja ya, sambil ngoceh-ngoceh juga kan. Ya untuk kualitas di 4K kalian udah bisa tahu ya seperti itu ya, kalau misalkan 4K itu kayak gimana kualitas videonya, anjir keren banget lah ala. Dan kenapa gua nggak pakai 4K, gua pakainya di 1080p dan resolusi gua pakai 60 fps. Alasannya karena gua ngedit videonya gua di HP kentang cuy. Kalau misalkan di iPhone mungkin bisa ya kebaca gitu, bisa filenya kebaca. Kalau di HP gua itu kentang, jadi gua nggak bisa ngebaca. Kalau di 4K itu nggak bisa. Terus gua coba pakai resolusinya itu 1080p dan 120 fps cuy.
Nah itu bener luas untuk gambarnya juga ya, agak luas gimana ya, pokoknya udah lumayan bagus lah untuk motovlog gitu cuy. Cuman pas pas gua edit ternyata di HP gua nggak bisa diedit cuy, bisa diedit tapi dikompres kembali lagi ke 60 fps, jadi percuma juga kan kembali lagi ke 60 fps gitu cuy, jadi percuma-cuma aja jadi nanti. Nah jadi mungkin ya gua pakai untuk resolusi juga 1080p dan 60 fps. Ini gua bahas aja tentang kamera aja lah, nanti kalau misalkan pulangnya gua bahas tentang yang lainnya gitu, gua bakalan on cam lagi setelah pulangnya juga. Ini gua sekarang bahas kamera aja lah, semoga ya dia yang nonton kasihan juga kan, yang buat pemula nggak tahu gitu pengen beli kamera mau gimana. Kalau misalkan ke budget minim kan ya kerasa lah gua, kalau misalkan pemula itu suka bingung ya takut gimana. Nah sekarang gua pengalaman pribadi gua nih beli si Brika nih, emang bagus buat motovlog, cuman itu minusnya itu si frame yang enggak luas gitu cuy, enggak lebar gitu, jadi terlalu agak ngejum gimana gitu cuy. Nah seperti itu cuy, untuk minusnya aja sih, kelebihannya sama. Dan untuk settingnya gimana supaya bagus, gua ini juga ngulik-ngulik ya, kalau misalkan pakai auto semua settingannya itu kurang bagus cuy kalau pakai auto itu. Jadi beberapa gua ada yang setting nggak ke auto gitu, di setting manual gitu cuy. Dan untuk settingannya juga kalian bisa cek aja di playlist lah, kalian lihat-lihat gitu cuy. Gua udah bahas juga. Nah untuk detail pisan gitu, kalau misalkan sekarang itu juga gua bakalan kasih tahu ya untuk settingannya itu. Kalau misalkan hasilnya pengen maksimal, kalian sebagian pakai manual. Dah ini gua cerita dikit aja ya biar nggak terlalu banyak juga dan simpelnya aja, yang pakai resolusi buat di HP ya, kalau misalkan pedit HP kentang seperti gua, pakai aja resolusi 1080p dan untuk FPS nya kalian pakai 60 fps, dan untuk ketajaman kalian pakai kualitas yang tinggi, dan kualitas video kalian nggak pakai yang kualitas tinggi juga, dan untuk ISO kalian gunakan segimana. Kalau misalkan pencerahan ya, kalau misalkan gua ini pakai sekarang untuk ISO nya di 400 ya gitu cuy, kalau misalkan terlalu terang kalian bisa turunin ke 200 ataupun ke 100 gitu cuy ISO nya cuy ya. Kalau misalkan untuk exposure, kalau menurut gua untuk motovlog itu jangan di nol gitu cuy, itu kan nol ya. Tarian bisa taruh di -1 ataupun di -2, kalau misalkan keterangan banget itu udah -2 gitu, itu udah pas banget tuh -2. Kalau misalkan untuk sore mungkin ya bisa pakai -1, tapi gua selalu dipakai di -2 gitu, semuanya juga pakai -2 gitu cuy untuk exposure-nya. Cuman gua naikin ISO-nya jadi 400 gitu cuy. Jadi sebenarnya ngatur kamera itu gampang ya, kalau misalkan kayak gini tuh kita imbang-imbangin aja nih. Kalau misalkan exposure-nya agak terang kalian bisa turunin ISO, kalau misalkan exposure-nya rendah kalian bisa naikin ISO gitu. Jadi imbang-imbangin aja gitu kan, karena kalau misalkan kebanyakan ISO itu bakalan noise ya gitu. Ya ini juga sih gua 400 kadang dikit agak-agak noise gitu, kalau misalkan kadang-kadang lah pencahayaan gitu, jadi terlalu terang mungkin ya. Jangan terlalu banyak penggunaan ISO, beda lagi kalau misalkan kamera yang lain-lain gitu, pasti beda lagi settingannya gitu. Ya kalian tinggal atur aja seperti itu. Jadi aturnya mulai dari resolusi dan FPS, terus sama ketajaman dan kualitas video dan ISO ya, dan exposure-nya udah seperti itu aja. Nah untuk face balance kalian autoin aja lah, karena biarkan di jalan suka pindah-pindah tempat juga, jadi lebih baik di autoin aja gitu untuk face balance-nya gitu cuy. Nah semoga ini ngoceh-ngoceh ceria kayak gini bermanfaat ya untuk kalian gitu cuy. Ini buat kalian yang belum paham tentang kamera ataupun yang mau pengen beli baru kamera gitu cuy ya, ini gua ngasih saran aja gitu dan ngasih tip gitu ya, mudah-mudahan aja bermanfaat itu buat kalian yang masih pemula gitu cuy. Ini semoga kalian terhibur dengan video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram gua, Sobra98. See you next video, bye.